walaupun di tengah pandemi, tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dan penyampaian aspirasi yang disampaikan dengan penyampaian yang sangat baik, semoga ini menjadi pola dan role model, inspirasi buat semua pihak kepada masyarakat yang akan menyampaikan aspirasi baik dalam bentuk apapun yang akan disampaikan. Dan saya berharap dalam kegiatan selanjutnya, kita tetap akan melaksanakan pengamanan sebaik mungkin, menjaga masyarakat dalam melaksanakan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum, dan kewajiban kami kepolisian untuk melakukan itu.